Guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku akan nge-review sebuah lipstick yang harganya terjangkau tapi cantik. Nah, ini dupenya Kylie Jumae, yaitu dari Hefang. Kalau kalian ingin tahu gimana review dari aku, just keep on watching. Seperti biasa, pertama-tama kita bahas dari kemasannya. Kemasannya seperti ini. Dia ada tulisan Hefang Flower Gold. Ini harganya murah banget ya guys, cuman 30 ribuan gitu. Aku buka dari bawah karena ini yang di atasnya tersegel gitu, agak sulit bukanya. Mohon maaf ada suara-suara ya. Oke, dia seperti ini. Ada tulisan Hefang dan di sini lucu banget sih, dia ada cerminnya gitu. Oke, sekarang aku akan buka segelnya. Oke, ini dia segelnya sudah dibuka. Ini ada cerminnya, lucu banget. Oke, saya sudah buka dan ini dalamnya seperti ini. Oh, paham. Dia kalau dibanding Kylie Jumae itu, yang ini tuh nggak sebening Kylie Jumae gitu loh. Tapi dia ada serpihan emasnya juga. Oke, sekarang aku akan coba di bibir aku ya. Dia tuh lembab banget. Ini sih yang aku pakai pertama kali ya. Dia lembab, moisturize banget. Dan sensasinya tuh mirip seperti kalian pakai Kylie Jumae. Ini benar mirip Kylie Jumae deh. Jadi pink. Wow. It's work. Dan ini bagus banget, guys. Dan kita juga bisa bercermin di sini. Oh, ini ada lapisannya. Ini ada lapisannya gitu. Jadi kalian buka dulu lapisannya supaya kalian dapat cermin yang terang seperti ini. Aku bisa cermin di sini. Nah, kalian bisa lihat. Dan aku sih resultnya aku suka sama produk ini. Jadi kalian jangan takut guys, kalian jangan berpikir ini produk palsu, itu pasti palsu karena harganya murah banget. Tidak, ini tuh produk Cina tapi bukan produk palsu. Walaupun harganya murah tapi dia worth it sih warnanya. Warnanya keluar. Oke guys, ini review dari aku. Dia lumayan bagus, harganya terjangkau. Kalian juga bisa dapat itu online shop. Dan kemasannya cantik banget, isi juga. Oh iya, ini punya aku yang nomor 01 yang bunganya warna kuning. Gitu udah. Oke, sekian dulu review dari aku. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, lalu subscribe channel aku. Supaya kalian tidak ketinggalan video-video aku berikutnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!